Halo teman-teman, selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara DM Instagram di laptop atau PC. Oke, langsung saja, di sini aku sudah buka browser Chrome-nya. Berikutnya kita tulis alamat situsnya instagram.com. Nah, di sini kita bisa tanpa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu melalui situs web instagram.com. Oke, kita masukkan terlebih dahulu username dan password untuk login. Nah teman-teman, untuk DM Instagram di laptop atau PC, sekarang ini kita bisa melakukannya dengan sangat mudah sekali. Nah, di sini ada ikon DM direct message ya. Di sini kita ketuk, kita klik. Nah, berikutnya kita cari siapa yang akan kita DM. Ini yang sudah DM kita ya, atau kita bisa tulis di sini untuk membuat pesan baru ke siapa gitu. Nah, kita cari. Oke, misalnya kita di sini akan DM salah satu teman aku. Nah, ini kita naik. Ini bisa ditambah lagi ya, jadi kita bisa DM lebih dari satu orang. Misalnya begini, dua orang. Oke, kita ketuk next. Nah, kita DM hem, oke. Nah, ini akan dikirim ke dua orang ini, oke. Baik, jadi itulah cara paling mudah untuk DM Instagram di laptop untuk saat ini. Dulu fitur ini belum ada, jadi memerlukan cara yang lebih atau agak sulit ya teman-teman. Caranya dulu seperti ini, kita menggunakan Instagram tampilan HP di laptop. Caranya klik kanan, kemudian inspect element. Nah, ini kita minimis aja. Di sini ada pilihannya ponsel ya teman-teman. Nah, kita pilih iPhone X aja, biarin, kemudian kita refresh. Nah, ini adalah tampilan ponsel ya teman-teman. Tampilan ponsel. Nah, di sini ada DM-nya. Ini aku menggunakannya di laptop. Nah, seperti ini. Ini DM-nya. Kemudian kita juga bisa upload foto melalui cara ini. Oke. Kalau menggunakan cara biasa tidak bisa ya teman-teman untuk upload foto. Nah, teman-teman, di sini aku menggunakan browser Chrome. Nah, kan ada bisa upload foto. Oke, jadi itu tadi cara DM Instagram di laptop. Semoga video tutorial ini berguna untuk teman-teman. Jika kamu suka video ini, silahkan like, berkomentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.